Petinju Indonesia Daud Jordan mengenakan celana berwarna putih kombinasi hijau yang tengah mengambil inisiatif serangan, sementara lawannya yang bercelana merah adalah Damian David Marciano, petinju asal Argentina. Nah, sahabat olahraga penggemar tinju di seluruh tanah air dan dimanapun saat ini Anda berada. Untuk Anda yang tengah menikmati sajian dari channel Nur Erda AJB, kali ini ada salah satu duel yang cukup menarik di mana Daud Jordan berhadapan dengan Damian David Marciano, petinju dari Argentina. Tentu, warga Indonesia khususnya pecinta tinju paham tentang Daud Jordan, bagaimana hebatnya Sang Cino, begitu dia dipanggil ketika mempreteli lawan-lawannya di atas ring. Kualitasnya juga tak usah diragukan dengan gaya tarung dia yaitu ortodoks. Nampaknya juga tak berlebihan jika menganggap Daud Jordan ini sebagai salah satu petinju terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Petinju asal Kalimantan Barat yang sudah malang melintang hiasi ring tinju nasional bahkan di dunia, ini juga namanya masih harum bahkan hingga sampai saat ini. Sejak dia berlaga di Las Vegas, Amerika Serikat, mengalahkan Antonio Meza di tahun 2008, ini karir Daud Jordan makin melesat. Nah, setelah itu sejumlah gelar bergengsi juga dia dapatkan. Dia memegang 3 gelar juara yaitu kelas ringan WBO Intercontinental, kemudian kelas ringan Super IBA, dan WBO Oriental. Pukulannya Daud Jordan ini sudah memakan banyak korban, baik di dalam maupun juga di luar negeri. Namun seperti yang telah kami sampaikan tadi, ada salah satu duel Cino yang sangat fenomenal, yaitu kala dia berhadapan dengan David Marciano, petinju peringkat ke-9 Argentina. Ini yang berlangsung di tahun 2010 yang lalu. Pertarungan ini juga begitu spesial karena bertajuk perebutan gelar juara interim kelas bulu WBO Asia Pasifik. Ini ditonton oleh ribuan penonton di Stadion Tenis Tertutup Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Daud Jordan ini langsung tancap gas sejak bel tanda dimulainya pertarungan. Nah, ini tak butuh waktu lama, jual beli pukulan selama 19 detik. Ini Daud Jordan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Uppercut kirinya yang keras ini mengenai bagian ulu hati dari petinju Argentina. Marciano ini akhirnya tersungkur dan wasit menghitung mundur. Namun sebelum selesai hitungannya, pelatih Marciano ini melempar handuk putih, kemudian wasit menyilangkan tangan tanda laga usai dan dimenangkan oleh Daud Jordan.